Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Adi Aslan Gamer. So di video kali ini gue akan main game The Spike Mobile, dan di sini gue akan memberikan tips ke kalian semua ya guys ya. Jadi ada berapa penonton yang gue lihat itu masih pemula dan masih kesusahan untuk settingan The Spike Mobile ini guys ya. Jadi gue akan kasih rekomendasi settingan terbaik untuk pemula ya guys ya. Kita akan masuk ke setting. Nah, di opsi main ini guys ya, kalian bisa pilih seperti yang gua cari saat ini ya. Kalau kalian adalah pemain baru guys ya, gua saranin untuk matiin aja mode pemulanya atau beginner mode-nya guys ya. Itu akan membuat kalian semakin jago, teman. Walaupun awal-awalnya itu sangat susah menurut gua. Menurut sebagian orang ya kan, agak susah gitu guys. Jadi kalian harus terbiasa dulu bermain. Nah, untuk mode auto itu kalian bisa matikan ya guys ya. Kemudian untuk persiapan ya, ini adalah run up. Untuk run up-nya ini kalian bisa aktifkan. Nah, kalau kalian udah terbiasa pakai run up, nanti kalian bisa menyesuaikan permainan Nishikawa. Kalau misalnya kalian udah dapat Nishikawa ya guys ya. Kalau kalian masih belajar di mode auto, gue saranin bisa aktifin aja mode autonya guys ya, untuk memudahkan gameplay kita juga. Dan di mode auto ini juga tersedia ada pilihan long spike dan juga short spike. Itu bisa menguntungkan kita ya guys ya, dalam melakukan spike agar tidak terlalu jauh dari yang kita bayangkan. Kita bisa milih jaraknya, mau dekat atau jauh, tapi itu fix. Sekali lagi, itu fix. Nah, di pengaturan game ini, pengaturan game ya, kalian bisa masuk ke pengaturan game, dan ini adalah settingan terbaik menurut gua ya. Dan gua akan kasih beberapa saran untuk settingan di pengaturan game ini guys, atau di game setting. Untuk getaran layar itu opsional. Kalian lebih suka yang ada getarannya atau yang biasa aja guys? Kalau menurut gua, ini di emulator, gua main di emulator tentunya nggak ngaruh ya guys ya. Mau nyala atau mati sama aja. Kalau misalnya kalian mau dapat efek kejut setelah melakukan spike kayak gitu ya, ada spike-spike keras, kalian bisa aktifin getarannya. Tapi menurut sebagian orang itu agak mengganggu ya, teman. Kalau misalnya kalian cukup terganggu dengan getarannya, kalian bisa matikan saja. Dan mode kualitas rendah ini sangat dibutuhkan kepada kalian-kalian yang menggunakan device yang kurang mumpuni. Kalian bisa nyalain aja mode kualitas rendah atau low quality mode ya guys ya. Untuk gerak lambat, di sini gua karena masih bisa ngangkat gitu ya kan, jadi gua aktifkan gerak lambatnya atau slow-mo-nya biar lebih estetik aja gitu efeknya guys. Tapi kalau misalnya device kalian nggak kuat, kalian bisa matikan saja gerak lambatnya ya teman. Kemudian untuk efek spesial tentunya gua nyalakan, karena itu menurut gua menjadi tambahan atau pemanis ya dalam bermain The Spike. Tapi kalau misalnya sekali lagi masih nge-lag di HP kalian, kalian bisa matikan saja ya guys ya. Nah, di sini untuk pengaturannya itu ada beberapa setting untuk tombol-tombol yang ada di The Spike Mobile. Joystick dan juga 3 tombol di kanan. Tapi kalau kalian dilihat di sini, kalau tombol gua nggak ada. Nah, gua menggunakan stick dengan tingkat transparansinya 0% guys ya. Opasitas joystick 0%. Dan gua juga tidak terganggu pada saat melakukan recording ketika main The Spike Mobile menggunakan emulator. Untuk pemilihan bahasa, kalian bisa langsung aja masuk ke bahasa. Ini ada bahasa Indonesia. Nah, jadi itu menurut gua hal-hal yang perlu kalian rubah ya kalau misalnya kalian baru bermain The Spike. Tuliskan saja di kolom komentar menurut pendapat kalian. Mungkin ada sedikit perbedaan pendapat tentunya ya guys ya. Kalian bisa langsung aja tuliskan di kolom komentar ya guys ya. Dan gua akan coba bermain menggunakan Sanghyun Nishikawa dan juga Ahyun. Kita ganti pemain terlebih dahulu ya. Gua bakal pakai Ahyun guys. Nah, ini dia. Oke. Oke, di match kali ini guys ya, kita akan melawan Wong Goal High. Sekali lagi gua akan coba ya. Aduh. Umben tinggi, Pak. Tumben tinggi Ahyun. Oke, okay, nice try, nice try. Good point. First point tentunya. Oh, nice. Kita coba tambahin highlight lagi tuh. Harusnya lebih kenceng. Nah, kayak gitu, GG.
Yo, sekali lagi, let's go, let's go. Nah, masih bisa guys, masih bisa. Masih banyak kali kesempatan kali ini ya. Nice try. Nah, ini dia yang terakhir satu kali. Bisa kita 6-0 lah ya, bisa lah ya. Ah, Yon. Spike bersinar, guys. Oh, belum 4 meter cuy, belum. Coba, Ahyun kasih Ahyun. Ah, kasih Ahyun, bre. Ayo, ayo, kasih Ahyun. Nah. Hop. Kita bloknya sepele aja. Aduh, medal di blok. Nishikawa, jangan di blok, Nishikawa. Jangan di blok, Nishikawa. Yo, 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 yo. Poin gak deh? Aduh. Harus di tengah ya, harus di tengah. Ahyunnya harus di tengah, guys. Nah, kayak gitu. Nice try, nice try. 4 meter akhirnya bisa juga, guys. Dengan spike bersinar. Aduh, cuy. Nice. Fan kali ini dan highlight diaktifkan. Good job. Yo. Sekali lagi, sekali lagi. Masih ada lagi, masih ada kesempatan. Dua kali kesempatan lagi. Oh no. Ditangkis dan sat baik, guys. Oke, okay, good job. Good blocking. Tumben nih blockingnya nih si Kawa bener nih, guys. Dia sih ngawur aja, cuy. Alright. Oke, guys. Jadi itu dia ya tadi ya sedikit rekomendasi setting untuk pemula dan juga gameplay dari Nishikiwir dan teman-temannya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa juga like videonya agar channel ADX semakin berkembang. So, akhir kata, thanks for watching and see you next video. Good bye.